Opini jurnalis kali ini pada mendekati tahun politik yang mana saat ini sudah mulai pencalonan dan pendaftaran daripada legislator. Opini jurnalis kita akan mengangkat bagaimana sih menjadi seorang politikus yang bersih, karena selama ini para politikus yang lalu-lalu banyak terjebak pada masalah hukum. Sudah kita ketahui bersama, baik politikus mulai dari legislator, legislatif maupun eksekutif terjebak pada masalah hukum. Ini salahnya di mana? Kita akan memulai di 2024 akan mengungkap bagaimana menjadi politikus bersih. Apa masih bisa nih Mas Bonggas politikus bersih? Nanti saya akan kita kupas bersama, dan perlu saya kenalkan bahwa narasumber saya ini seorang political coach. Ya, saya boleh bilang begitu karena beliau memang memperhatikan menjadi politikus yang bersih. Beliau salah satu pemilik daripada Politician Academy. Artinya seorang tokoh politik kalau diikut di dalam Politician Academy, mereka memang dibina untuk menjadi politikus yang bersih. Begitu. Mas Bonggas ini sahabat lama saya, tinggal di Jakarta, dan saya undang khusus untuk di Opini Jurnalis. Kita sama pernah ketemu dulu waktu di Eropa ya, di Prancis. Di Prancis. Waktu itu menjadi mahasiswa S2. Iya, nah, sekarang saya S tungtung. Oke deh. Bonggas Adi Chandra. Siap. Ya, Mas Bonggas, saya panggil Mas Bonggas karena kita sudah cukup lama enggak bertemu. Nah, di kata pembuka saya tadi bahwa masih adakah sih bisa menjadi politikus bersih? Ini keyakinan ini jadi tanda tanya besar. Pertanyaan banyak masyarakat. Iya, bagaimana menurut Mas Bongga sendiri? Iya, oke. Yang pertama kali terima kasih Kak Harto udah mengundang saya di sini. Dari Jakarta saya khusus datang ke sini karena undangan Kak Harto. Oke, sekarang masa sudah menghangat gitu ya secara politik, dan menjadi pertanyaan besar bahwa apakah politik kita bisa lebih baik gitu ya, menghasilkan politisi-politisi yang bersih. Kalau saya selalu percaya dan selalu optimis bahwa masih bisa dan pasti bisa. Bagaimana caranya? Ya, nah itulah kenapa Politician Academy ini hadir gitu ya, karena kami ingin membantu, mendampingi, memberikan knowledge, skill, literasi politik yang baik kepada mereka yang mau masuk atau terjun ke dalam politik. Karena masuk ke dalam politik harus dengan metode dan cara yang baik, harus punya knowledge yang benar, harus punya skill yang mencukupi, sehingga kemudian modalnya baik dan benar, sehingga pada waktu mereka duduk, mereka betul-betul bisa amanah. Jadi harus dari awal sekali itu dipersiapkan dengan baik untuk mereka-mereka ini yang mau masuk ke dalam dunia politik. Jadi politik ini nggak instan, nggak seperti bikin Indomie 3 menit jadi, ya seperti yang banyak dibayangkan oleh banyak orang yang mau masuk politik. Oh nanti sebulan dua bulan aja saya bekerja nyaur nyawer dan lain-lain bisa jadi. Sebentar Mas Bonggas. Itu saya potong sebentar. Jadi banyak sekali politikus yang instan. Anda bilang tadi kan. Iya betul. Ini Politician Academy itu apa bedanya dengan pendamping-pendamping yang selama ini sebelumnya kan udah banyak nih. Betul. Dari pendamping politik ini ABC. Nah, kalau Politician Academy pada ininya gimana sih bisa menciptakan seorang politikus yang bersih? Apa menjamin? Ya, itu banyak faktor tentu saja gitu ya. Karena yang pertama motivasi seseorang mendapatkan kekuasaan, apakah dia di legislatif atau eksekutif, motivasinya berbeda-beda. Ada yang betul-betul motivasinya adalah untuk uang, kekuasaan, untuk kemudian mendapatkan status lebih dan lain sebagainya. Nah, kalau
kami mengajarkan gitu ya kepada calon-calon yang akan kami dampingi, motivasinya harus benar dulu gitu ya, dan cara berpikirnya bukan berpikir bisnis dulu gitu ya. Kalau berpikir bisnis mau jadi politisi itu salah menurut saya, karena jadi hitung-hitungannya saya mengeluarkan berapa saya dapat berapa nantinya. Nah ini nggak boleh, karena menurut saya yang namanya politik ini adalah ajang pengabdian dan komitmen, ajang untuk kita memberikan kontribusi. Nah ini yang harus menjadi dasar bagi mereka yang mau masuk ke politik, motivasinya dan mindsetnya dibenerin dulu. Jadi ini karena Anda sebagai pemilik Politician Academy mungkin ya, sebagai alumni daripada Lemhanas ya, jadi merah putih lebih tertanam, bertanggung jawab ya. Jelas. Jadi ya, kita mungkin menurut yang bisa saya ambil dari Mas Bongkas bahwa sedikit pun kita berbuat baik untuk negeri ini tidak perlu harus kuar-kuar menjadi seseorang yang harus ambisius ya. Jadi kalau menurut Mas Bongga sendiri menciptakan politikus yang bersih itu harus didampingi. Kalau Politis Akademi itu bagaimana mengkritnya, misalnya oh dia harus bersih, itu kita jamin sampai dia jadi udah duduk di jabatan atau sampai terus dia selama ini? Yang pasti pertama kali dalam mempersiapkannya kita pahami dulu motivasi, kita pahami betul keinginan dia apa gitu ya. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang memang maksudnya hanya sesaat saja gitu. Kalau kita berpikir sebagai seorang negarawan, seorang politisi yang benar, itu target politiknya itu nggak cuma 2 tahun, 3 tahun, tapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dia menganggap ini sebagai karir politik yang dia harus jadi apa, gitu ya. Jadi itunya kita benar, dan nggak semua yang datang itu punya keinginan seperti itu. Ada yang keinginan, ya penting saya maju, saya disuruh bapak saya disuruh partai politik untuk maju, gitu ya, tanpa persiapan dan modal yang jelas. Nah kalau yang kayak gini, saya memutuskan untuk lebih baik nggak usah membimbing yang seperti itu. Karena dari awalnya aja udah salah. Tapi kalau awalnya dia sudah benar, knowledge dan skillnya plus dengan strateginya, itu yang kita asah dalam proses ini gitu ya. Jadi nanti dalam proses pendampingan itu kami memberikan literasi cara-cara yang baik dan bisa memenangkan itu seperti apa. Nah setelah dia menjadi pun kami tidak meninggalkan begitu saja gitu ya, karena kami misalnya dia duduk di dewan, dia harus paham dengan fungsi-fungsi kedewanan itu seperti apa, bagaimana supaya betul setelah duduk dia bisa menjadi politisi yang baik. Termasuk kepala daerah yang kami dampingi, biasanya setelah terpilih pun kami nggak akan meninggalkan dia, tapi kami bantu dengan misalnya 100 hari pertama apa yang harus dilakukan ya, sehingga linear apa janji politiknya dia, kemudian bagaimana dia mengatur birokrasinya, dan kemudian melakukan atau mengeluarkan kebijakan publik yang pas dengan visinya dan kemudian dibutuhkan oleh masyarakatnya gitu. Jadi ini linear semua. Kerja konsultan politik itu nggak cuman sepotong-sepotong kalau menurut pemikiran kami gitu ya. Di Politician Academy kita berpikir panjang, nggak cuma yang penting gue jadi, yang penting gue punya duit, nggak seperti itu. Itu simpel banget, itu kayak orang dagang sapi, tapi kayak orang ke pasar. Yang terjadi mungkin mayoritas seperti itu gitu ya. Tapi kan kita ini pengen buat Indonesia lebih baik, kita pengen buat daerah kita lebih baik, kita ingin buat kesejahteraan di daerah kita lebih baik. Sehingga dibutuhkan pemimpin dan calon legislator yang bisa berpikir sampai ke situ juga, nggak cuma. Ya, kalau saya bilang yang namanya gaji lebih, status, dan lain-lain, itu hanya efek samping dari kekuasaan itu sendiri. Tapi the real duty atau tugas utama dari seorang politisi adalah kembali lagi ke masyarakat. Karena politik itu sebetulnya adalah seni dan ilmu tentang kekuasaan yang tujuannya sebetulnya di ujungnya kesejahteraan, keamanan, dan keadilan. Oke. Nah itu yang harus juga dipikirkan oleh para politisi, bukan sekedar strategi untuk mendapatkan kekuasaannya saja, tapi di bagian ujungnya dia udah punya apa terhadap itu. Nah ini yang kami ajarkan untuk teman-teman yang ada kita dampingi atau belajar di Politician Academy, ininya juga harus kita pikirin, ujungnya itu di sini, bukan ujungnya di kekuasaannya saja gitu. Jadi kita mengacu kepada pemilu sebelumnya. Betul. Kita tidak menjustis bahwa politikus itu semuanya kotor. Masih yang banyak politikus-politikus yang bersih. Betul. Tapi kadang karena dia satu orang yang bersih, tapi di lingkungan dia 10 orang, 9 yang jelek ikut juga kadang-kadang kan. Kalau dia nggak ikut, dia akan tersingkir, terpinggirkan. Nah, apakah Politician Academy ini juga bisa memberikan jaminan kepada seseorang politikus yang kita bina itu
akan menjadi lebih baik walaupun dia dipengaruhi di itu kan, karena yang menentukan daripada seorang legislator itu kan pertama kan partai politik. Partai politik ya kita sama tahu kan bahwa merekrut seorang calon legislator itu yang penting kecukupan ini ini itu yang paling banyak yang saya lihat bahwa lu punya modal nggak. Nah modal ini bagaimana sih Mas Bongkes bisa misalnya tepat guna misalnya, karena mesin politik harus bergerak emang kan, tetapi modal itu jangan salah seperti money politics. Nah ini bagaimana pandangan Mas Bongkes? Jadi kalau saya berbicara mengenai modal seorang politisi itu ada lima. Modal finansial itu hanya salah satu di antaranya. Jadi lima ini modal intelektual. Dia harus punya kemampuan mengelola, melihat, menganalisis, kemudian memanfaatkan knowledge dengan baik, itu kemampuan intelektual. Yang kedua, modal politik. Modal politik itu kedekatan dengan partai politik. Dia memahami bagaimana mesin politik bekerja, gitu ya. Kedekatan dengan pejabat-pejabat elit di partai politik tersebut, itu kedua modal. Ketiga, modal sosial. Modal sosial itu kedekatan dengan masyarakat. Bagaimana dia bisa memahami calon-calon pemilihnya, bagaimana dia kemudian bisa mendekati masyarakat dengan cara yang baik, bagaimana dia melakukan social investment yang benar. Yang keempat, modal budaya. Bagaimana asal identitas dia bisa manfaatkan, bagaimana dia kemudian menguatkan dengan identitas kekeluargaan dia atau keadatan dia, itu modal keempat. Dan baru kelima, modal finansial. Nah, kebanyakan orang itu nggak peduli dengan empat modal yang lain, cuman ngomongnya di finansial aja ya, seperti yang dipikirkan oleh masyarakat mau jadi politisi yang penting punya duit. Nah, ini yang menurut saya agak salah. Ya, sehingga orang pada akhirnya berpikir ya udah kalau mau jadi politisi semua duit yang disiapkan, dia nggak menyiapkan modal lain. Padahal kalau kita kuatkan empat modal lain ini, modal ini akan menyusul. Nah, ini yang saya katakan. Nah, oke, sekarang kita balik berbicara mengenai modal seperti apa. Begini, Tom Rogers itu tahun 50-an seorang stand up comedian dari Amerika, dia pernah menyatakan seperti ini. Politik dan demokrasi itu sangat mahal. Ya, untuk kalah pun kita mengeluarkan banyak biaya. Tahun 50-an. Nah, itu terjadi sekarang juga di beberapa negara demokrasi, karena pertarungan dan kompetisinya terbuka, kita membutuhkan biaya. Itu yang disebut sebagai political cost. Ya. Nah, tapi kemudian dengan political cost yang terbuka, kompetisi dibuat terbuka, akhirnya popularitas menjadi sangat penting. Nah, orang kemudian mencari cara singkat untuk bisa populer. Akhirnya muncul yang namanya politik uang. Nah, politik uang inilah yang menurut saya disalahartikan bahwa politik uang itu harus dilakukan kalau kita mau menang. Nah, ini yang jumlahnya jauh lebih besar daripada political cost yang seharusnya dikeluarkan. Kalau political cost jelas lah, kalau kita datang, kita silaturahmi, kita ketemu dengan orang, itu kan pasti ada tempat yang harus disiapkan, ada konsumsi yang harus disiapkan, itu political cost. Artinya kita tetap biaya, political cost tetap harus dikeluarkan, Tapi yang benar, artinya memang yang benar efektif terukur. Terukur ya. Nah, beda dengan money politics yang tidak jelas ya, gitu. Nanti saya mengacu kepada data lembaga survei Center of Strategic and International Studies ya, CSIS ya. Betul. Bahwa di tahun 2019 itu hasilnya 17-30% ya kalau nggak salah, itu politik uang itu sangat tinggi. Ya. Prediksi Mas Bongkes 2024 bagaimana nih? Akan semakin parah. Kenapa bisa begitu, Mas? Ya, karena kondisi di 2024 dengan 2019 agak berbeda, di mana 2024 ini dengan kegalauan peserta legislatif yang terbuka tertutup dan lain, aturan-aturan yang belum jelas membuat mereka waktunya untuk bergerak jadi lebih pendek. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan 2019 setahun sebelumnya itu udah bando, baliho, spanduk itu udah ada di sepanjang sudut kota gitu. Tapi sekarang masih terbatas, mungkin baru setelah lebaran ini mulai agak banyak. Artinya sekarang kalau kita hitung waktunya udah tinggal 8 bulan. Belum lagi nanti waktu kampanye yang sebelumnya ada waktu sekitar 6 bulan, ini sekarang dipotong hanya menjadi 75 hari saja. Nah, dengan waktu yang sesingkat itu orang berlomba-lomba untuk meningkatkan popularitasnya, sehingga cara tersingkat adalah bagi-bagi uang, adalah politik uang. Artinya politik uang. Ya. Kita melihat kondisi ruang waktu yang singkat, ini akan terjadi ini politik akan mendorong, uang bisa mendorong. Betul, akan mendorong orang untuk
memanfaatkan strategi politik uang itu, dengan luar biasa. Mereka nggak paham atau nggak sadar, ini nanti kita bisa bicarakan juga di segmen yang lain, bahwa 60% calon pemilih kita itu adalah Gen Z dan milenial yang sebetulnya tidak terlalu terpengaruh dengan politik uang. Oke, kita lihat dulu itu masalah politik uang ada ya. Di kita lihat visualisasi kita. Okay. Kalau kita lihat juga dia ada data juga kami tayangkan di layar kaca, jumlah pemilih yang terlibat politik uang di pemilu 2019 bahkan angkanya cukup tinggi, 19 hingga 33%, ini data dari Indikator Politik Indonesia. Nah, bagaimana kemudian bisa membedakan ya antara money politik dan juga kemudian sebutan uang transport begitu? Bagi para tim ses, kemudian juga para peserta yang hadir dalam setiap kampanye. Ya, sangat berbeda. Money politik kan suatu upaya sengaja yang diberikan kepada pemilih agar memberikan suatu preferensi dukungan kepada partai atau calon anggota legislatif atau calon presiden atau calon kepala daerah. Itu yang dilakukan. Motifnya itu adalah pada suatu transaksi untuk mendapatkan dukungan melalui jual beli suara. Oke. Okay. Yeah. Mas Bongas, kita udah lihat sekilas ya, bahwa memang ada 2019 itu betul, cukup tinggi ya. Betul. Nah, ini kan 2024, ini generasi Z ini kan cukup banyak. Ya. Tadi kita bahas bahwa pengaruh nggak sih politik uang yang akan terjadi dengan waktu singkat ini dengan menaikkan popularitas mereka yang pemilih-pemilih di generasi baru ini, menurut ya, Mas Bongas nanti? Ya. Ya. Apakah mereka menolak atau menerima tidak memilih calon ya, yang politik uang? Ya. Ini data 2019 untuk politik uang negara kita secara menyedihkan nomor 3 yang paling banyak memanfaatkan politik uang. Nomor 1 itu Uganda, nomor 2 Benin. Dua-dua ini negara di Afrika, dan nomor 3 negara kita. Gitu dalam ya, demokrasinya. Iya, dalam memanfaatkan politik uang. Ini bukan sesuatu yang bisa kita banggakan gitu ya, tapi itu yang terjadi. Jadi tadi dikatakan sekitar sampai 30 sekian, hampir 40% itu terpengaruh oleh politik uang. Artinya kalau dari 100% penduduk Indonesia, mungkin 40%-nya pada saat pemilu ditawarin dengan politik uang. Nah, Mas Burhanuddin Muhtadi, disertasi S3-nya itu khusus membahas mengenai ini. Artinya efektivitas politik uang itu sebetulnya berapa persen? Sebetulnya dia katakan efektivitasnya hanya 10,2%. Jadi tidak terlalu besar sebetulnya. Tetapi, fakta lapangan? Yes, fakta lapangan seperti ini. Nah, ini kalau kita mau salahkan politik uang ini, salahnya siapa? Ya, ini kayak telur dan ayam, mana duluan gitu ya. Karena kalau kita tanya politisi, kenapa dia pakai politik uang? Dia akan bilang, oh ini salahnya masyarakat. Masyarakat tuh kemana-mana kita dimintain uang gitu ya. Datang uang transport ke sini, uang ini, uang macam-macam gitu ya. Nah, tapi kalau kita tanya masyarakat, politik uang ini siapa yang salah? Mereka akan nyalahkan politisi. Karena dulu saya milih nggak pakai uang, tapi karena dikasih uang ya saya ambil, saya terima. Ya, jadi politisi yang salah. Nah, ini kalau kita salah-salahan nggak selesai-selesai masalahnya gitu. Nah, artinya, ini kita harus cari masalahnya dan jalan tengahnya bagaimana. Itu politisian akademi yang bisa membongkar itu nanti, menjadikan salah satunya, salah satunya gitu menjadi politisi yang bersih. Ya. Nah, dengan adanya politik uang atau money politik ini kan sekarang ini saya sebagai jurnalis itu berbagai kalangan anak muda, generasi mereka tuh kayaknya apatis, ngapain sih milih? Gimana sih kalau mereka membangkitkan mereka harus lu tetap milih harus karena kalau nggak milih akibatnya apa? Mungkin menurut Mas Bongkas gimana nih? Menggairahkan kembali anak-anak muda agar peduli politik deh. Betul gitu. Betul. Jadi gini, ini juga untuk anak-anak muda yang kebanyakan jadi apatis ya, termakan berita-berita bahwa di politik itu buruk, politik itu jahat, politik itu backstabbing gitu ya. Ini juga menurut saya persepsi yang kita harus perbaiki tentang politik gitu ya. Karena kalau menurut saya politik itu sesuatu yang mulia sebetulnya gitu ya. Karena di panggung politik inilah orang-orang mempunyai satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh profesi lain, yaitu yang namanya kekuasaan. Dimana dengan kekuasaannya dia bisa menghasilkan kebijakan publik yang bisa menyejahterakan, membuat keadilan, membuat memperbaiki masyarakatnya di situ. Itu semua ada di politik, nggak ada di bidang lain. Nah, permasalahannya informasi yang dibuka terhadap politik ini
kebanyakan yang buruk-buruk ya, yang berapa berjaket orange ditangkap ya, dan terkadang lain. Juga oknum-oknum wartawan juga memunculkan, misalnya kita lihat di DPR ya. Anggota DPR tertidur itu di follow up, tapi begitu anggota DPR-nya bekerja berhari-hari membuat rancangan negara ini nggak tidur satu minggu, nah nggak diangkat. Betul. Nah ini menurut Mas Pongka ini nggak ketidakadilan juga bagi kalangan bagi politisi DPR. Jadinya serba salah juga gitu ya. Kok yang disorot mereka yang berbuat buruk, bukannya saya yang berbuat baik gitu ya. Karena di media kan bad news is good news. Nah ini ini yang meracuni juga anak-anak muda, karena anak-anak muda ditampilkan dengan informasi-informasi yang buruk sehingga mereka kemudian takut memasuki ranah politik. Nah jadi kalau menurut saya mindsetnya harus dibenerin dulu, anak muda dinetralkan dulu bahwa politik tidak seburuk yang kalian pikirkan. Dan bahayanya kalau anak-anak muda ini apatis terhadap politik, itu nanti panggung politik ya akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik gitu ya. Orang-orang memiliki visi cuman untuk menyejahterakan kelompoknya, keluarganya, tidak memberikan yang bermanfaat untuk daerahnya, seperti itu. Dan yang bahayanya lagi kalau anak-anak muda apatis, bonus demografi kita itu kan keuntungannya kita ya. Dibandingkan Jepang, dibandingkan Korea Selatan, di mana yang golongan mudanya sudah makin sedikit. Nah, kalau anak-anak mudanya tidak mempunyai knowledge politik yang baik, tidak paham dengan dunia politik, pada saat tongkat estafet akan diberikan ke mereka, karena golongan-golongan yang senior ini kan cepat atau lambat akan meninggalkan dunia politik. Apakah dengan meninggal, pensiun, dan lain sebagainya, sakit, dan lain. Nah, kalau mereka kemudian tidak memiliki knowledge yang baik, skill yang baik, mindset yang benar terhadap politik, pada waktu tongkat estafet ada di tangan mereka, kemudian mereka tidak mempunyai knowledge yang baik, akhirnya mereka melakukan apa yang sudah dilakukan, yang dihujat, yang dikritik oleh mereka sebelumnya gitu ya. Oke, Mas Bongas, kita kembali ke topik bahwa masih kaitan dengan anak muda. Jadi kalau kita tanya seorang anak muda generasi Z, lu mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi itu udah biasa. Jarang mau jadi politisi. Mau jadi politisi, padahal dan itu tergambar negeri ini ingin menjadi cita-cita yang tinggi hebat itu kan melalui politik, karena harus melalui parpol. Betul. Nah, menurut Mas Bongas, maka wajar kalau seorang, misalnya saya nih sebagai orang kepala daerah atau seorang pimpinan parpol, saya akan mendidik generasi saya, anak saya menjadi seorang politikus karena udah harus berpikir untuk negeri. Tapi ada sisi negatif, wah ini politik dinasti. Menurut Anda bagaimana nih, politik dinasti apa? Tanggapan yang masih positif atau negatif? Jadi gini, kalau dalam demokrasi semua orang punya hak gitu ya. Itu dasar dulu, artinya kita nggak boleh memotong karena dia anaknya siapa, karena dia keluarganya siapa, kemudian nggak boleh maju. Selama dia mempunyai kualifikasi yang cukup, dia boleh dipersilakan maju. Nah, permasalahannya adalah pertanyaan berikutnya, dia mempunyai modalitas yang benar atau tidak, dia mempunyai skill politik yang benar atau tidak, dia mempunyai knowledge yang bagus atau tidak. Karena banyak terjadi juga mereka-mereka yang dipaksakan oleh keluarganya ini kemudian nggak berkualitas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan gitu ya. Tapi kalau mereka berkualitas, saya banyak ketemu dengan anggota DPR RI yang di Senayan, anak-anak muda umur masih di bawah 30 tahun yang bagus-bagus dan keren-keren. Keren, ya? Bahasa Inggrisnya bagus, mereka kalau di sidang betul-betul bisa vokal gitu ya, memperjuangkan kepentingan. Saya juga banyak melihat itu. Cuman sayang ini yang jarang dimunculkan dan diangkat di media. Jadi, itu image-nya daripada generasi muda. Betul, ya. Betul. Nah, iya, dengan saya mengatakan bahwa politik dinasti itu artinya kalau memang dia berkualitas bagus, why not, ya gitu, nggak ada masalah. Nah, untuk tapi, mereka yang dari keluarga politisi dan mau maju, pesan saya, perdalam knowledge politikmu, benerin mindset politikmu, dan kemudian skillnya juga harus diasah. Karena kalau orangnya dasarnya baik, tidak masuk ke dalam lingkungan yang kotor ini, akan semua akan jadi jahat. Tadi Mas Bongas mengatakan terpengaruh ya, tapi mudah-mudahan enggak. Ini kita lihat sisi daripada katakan saya boleh dalam tanda kutip dinasti, tapi akhirnya terjebak kepada masalah hukum dan terkena persoalan. Kita lihat tayangan video kita. Oke. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana
selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Oke, ya. Mas Banggas, ya. Kita cukup prihatin ya dengan tayangan ini bahwa memang sebetulnya mereka itu orang baik semua kan, tapi terjebak dalam situasional sehingga terlibat dalam masalah hukum dan menjadi terpidana. Tetapi dalam pikiran kan mungkin dia sendiri yang tahu, oh saya ini sebenarnya enggak, saya dijebak atau apalah alasannya. Mereka berkeinginan kembali, mantan narapidana yang dalam tanda kutip kembali, masuk ke politik kembali atau mencalonkan kepala daerah. Nah, sejauh mana sih tingkat kepercayaan masyarakat ingin memilih mereka kembali ini, Mas Bongkos? Ini berat juga nih, mantan narapidana maju sebagai legislator ataupun kepala daerah. Gimana? Apa masih bisa? Oke. Kalau saya prinsipnya yang pertama, saya tidak pernah menyetujui ini. Ya. Artinya kalau dia pernah terhukum napi politik masuk ke politik kembali, kayak nggak ada orang lain aja gitu. Itu kalau saya gitu sudah ya. Nggak ada orang lain aja. Dia udah pernah diberikan amanah dan salah gitu ya. Ya sudah gitu ya. Artinya cari yang lain yang lebih berkualitas gitu. Itu saya nggak mau bicara mengenai. Itu pendapat pribadi gitu. Pendapat pribadi kalau saya gitu. Tapi ini kan MK mencoba untuk lebih demokratis, artinya kalau mereka sudah menjalani hukuman, mereka sudah insaf, mereka mengumumkan diri bahwa saya adalah napi politik gitu ya, boleh maju kembali gitu. Tapi ada satu daerah di Jawa Tengah, saya nggak akan sebutkan, bupatinya pernah tertangkap KPK. Bupatinya sangat populer, tertangkap KPK, kemudian menjalani hukuman, setelah menjalani hukuman, istirahat sebentar, maju kembali. Terpilih kembali. Wah, hebat masyarakatnya. Terpilih kembali. Percaya begitu. Betul. Jadi, apa yang terjadi kemudian, beberapa tahun kemudian masuk KPK lagi. Jadi dua kali. Nah, pertanyaannya masyarakat kok nggak belajar ya? Gitu ya. Jadi, ya memang cara-caranya kemudian cara-cara itu, cara-cara konvensional yang money politik dan lain-lain, mereka akhirnya, ah bodo amat lah. Yang penting ini pemimpin yang bagus, ini pemimpin yang... Nah, ini yang menurut saya masyarakat juga harus terbuka dan melek, melihat track record dan integritas itu seperti apa. Kalau sudah pernah, ya cari, berikan kesempatan ke orang lain yang lebih jelas gitu ya, track record dan lain-lain. Karena ada kecenderungan, orang yang pernah melakukan, itu melakukan lagi itu secara psikologis kecenderungannya besar. Karena mereka udah paham dengan sistem, mereka udah tahu, oh berarti berikutnya melakukan dengan cara lebih manis, lebih baik gitu. Ini kan nggak kita inginkan. Iya, itu gitu kembali ya. Karena dia politik uang tadi. Jadi kalau sudah kita memasuki dalam ini kan niat nawaitunya dulu. Nah, saya ingin jadi kepala daerah. Betul. Tapi kalau nawaitunya sudah ingin beda atau bukan untuk membangun, itu yang terjadi cuma ini tidak bisa terhindarkan, Mas Bongkas, bahwa betul, money politik. Betul. Bagaimana sih masyarakat yang harus cerdas? Masyarakat kita untuk mencerdaskan masyarakat. Udah tahu nih tanda kutip, dia mantan napi mau ini. Bisa nggak sih membentuk mindset masyarakat kita tuh? Udah deh, nggak usah dipikir lagi deh, expired tuh. Jadi salah satu visi dari Politician Academy memang memberikan literasi politik baik kepada masyarakat maupun kepada politisinya. Kami sampai sekarang sudah mempunyai YouTube channel dengan mungkin ada sekitar 300 konten kami memberikan literasi-literasi politik kepada masyarakat. Nah, kami ingin sebetulnya menyebarkan ini, tapi kami fokus sebetulnya kepada anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini yang nanti di tahun 2024 mungkin mencapai 60%. Itu pemilih pemula. Pemula ya, Gen Z dan milenial kalau digabungkan itu sekitar 60%. Dan mereka lebih terbuka terhadap ide-ide ini dan mereka lebih kritis. Ya. Nah, ini yang kita harapkan pola pikir mereka berubah. Jadi nggak menganggap politik itu kotor, politik itu jahat, tapi mereka mau berpartisipasi aktif dengan misalnya tidak menjadi golput, menentukan pemilih itu betul-betul mereka lihat track record-nya dengan baik. Karena sekarang kan informasi sudah ada di mana-mana. Baik. Orang nggak bisa ditutup-tutupi kayak dulu. Kalau dulu kan mungkin masih bisa ditekan, ditutupi. Tapi kalau sekarang semua informasi kita cari dengan handphone kita aja udah langsung terbuka. Nah, dari situ kita mengharapkan anak-anak muda ini betul-betul memilih figur-figur yang betul-betul baik dan bersih.
ya. Kita kembali kepada tahun politik ini, gonjang-ganjing pemilu proporsional tertutup atau proporsional terbuka. Baik. Pendapat Mas Bonggas ke depannya yang mana sih yang ini masyarakat pengen tahu nih, terbuka atau tertutup nih? Baik, yang pertama mungkin sebagai sebuah sistem, baik proporsional terbuka dan tertutup itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihan di sistem proporsional terbuka adalah pemilih langsung mencoblos kepada calon-calonnya. Jadi nggak ada istilah beli kucing di dalam karung, itu nggak ada. Okay, ya, kedaulatan kita, ada di tangan pemilih. Kita lihat dulu di video kita nih, proporsional terbuka tertutup ini. Elit parpol menengarai adanya gelagat Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan sistem pemilu yang semula dari proporsional terbuka menjadi tertutup. 8 dari 9 fraksi di DPR menolak tegas perubahan sistem pemilu. Sementara PDI Perjuangan ngotot sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup. Pekan lalu Presiden Joko Widodo menepis anggapan bahwa dirinya disebut memberikan arahan agar pemilihan umum diterapkan dengan sistem proporsional tertutup. Jadi pemerintah ini ya perlu saya sampaikan, kalau dilihat terbuka itu juga ada kelebihan, ada kelemahannya. Tertutup ada kelebihan dan kelemahannya. Silahkan pilih. Itu urusannya partai. Para penolak sistem pemilu dengan proporsional tertutup mulai bersikap keras secara terbuka. Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menduga adanya gelagat dari MK akan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Nah, betul. Kita lihat ini ada satu bahasan, inilah politik. 8 menolak, 1 ingin. Tapi kenyataannya sekarang ada kemungkinan-kemungkinan terbuka. Apa benar nih? Tertutup tadinya. Tapi sekarang menurut Mas Bongga sendiri? Jadi ini sekarang ranahnya udah lari ke MK. Dan MK itu harusnya tidak boleh diintervensi. Dia pasti mempunyai dasar-dasar hukum untuk menentukan mana yang terbaik gitu ya. Artinya kemungkinan tertutup bisa jadi, kembali ke terbuka pun bisa terjadi. Ini sekarang masih proses dan ditunggu oleh semua partai politik maupun caleg-caleg untuk yang ada. Untungnya apa kalau terbuka, kalau tertutup? Ya, jadi tertutup punya kelebihan, satu, sistemnya jadi lebih sederhana pasti. Penyelenggara jauh lebih mudah. Ya, karena yang dicoblos kan partai. Ya, kertas suara menjadi lebih mudah, lebih sederhana. Ana, uang kosnya gimana? Political cost-nya lari dari ke caleg-caleg kemudian ke partai politik akhirnya, gitu ya. Nah, money politik kembali lagi kita berkurang. Oh gitu, kalau berkurang tertutup, ya? Karena kalau tertutup kan kedaulatan ada di tangan partai politik yang menentukan nomor urut dan menentukan siapa yang duduk, itu partai politik, bukan lagi masyarakat. Apakah money politik akan kembali ke internal partai nanti kalau tertutup? Sepakat. Hanya shifting, bergeser. Jumlahnya mungkin sama, tapi nggak ke masyarakat lagi, tapi ke elit partai. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi tadi kalau ditanya keuntungannya, sistemnya menjadi lebih sederhana, kemudian kaderisasi di dalam partai politik bisa jauh berjalan dengan sedikit lebih baik. Ya, karena partai bisa menentukan, kalau lu mau nyalon, lu harus ikutin gini. Kalau sekarang kan partai itu menjadi kendaraan bagi mereka-mereka yang populer, untuk kemudian bisa terpilih. Mereka yang sudah berjuang di partai politik bisa tidak terpilih, kalah dengan mereka misalnya artis, penyanyi yang popularitasnya populer, lebih tinggi gitu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi plus minus, tapi minusnya kan masyarakat mencoblos partai, dia nggak kenal dengan calonnya siapa gitu ya. Siapapun bisa dipilih oleh partai politik. Mungkin bukan orang yang berasal dari daerah situ, titipan dari pusat. Itu artinya bisa dilakukan. Seleksi peran ketua umum partai itu sangat besar kalau tertutup tuh ya. Yes. Dia ingin menaikkan citra partainya, betul-betul politik orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan sekali. Ya. Betul. Nah, pendapat pribadi Mas Bongga sendiri pilih mana nih kalau tertutup terbuka? Ya, kalau saya termasuk tadi tanyakan ini kira-kira arahnya mau kemana gitu ya? Ke terbuka atau tertutup? Kalau saya melihat bahwa kalau sekarang diperdebatkan sebetulnya udah agak terlambat. Karena sistem tahapan pemilu dan lainnya sebagainya udah dimulai. Ini sama aja kayak orang main bola, peluit sudah ditiup gitu ya. Pertandingan sudah dimulai, peraturannya mau dirubah.
Nah ini kan sebetulnya nggak baik dan nggak pas gitu ya. Dalam kalaupun mau ada perubahan seperti yang saya tadi katakan bahwa terbuka punya kelemahan juga, tertutup juga punya kelemahan, di merging gimana yang terbaik itu nanti dibicarakan 2029, jangan sekarang. Iya, tapi gitu. Kan kaitan 2024 ini para pemimpin-pemimpin KPU itu kan masa jabatan pada saat last minute mau pemilihan juga habis ya. Nah ini pengaruhnya bagaimana pula nanti nih? Wah, itu perdebatan tersendiri lagi gitu ya, karena ini juga masih kita berpengaruh nggak nanti itu maksudnya? Iya pasti berpengaruh. Orang yang baru memegang jabatan 2 bulan kemudian pestanya dilaksanakan dengan orang yang mempersiapkan 1 tahun sebelumnya kan pasti beda gitu ya. Jadi pasti lebih gagap untuk apa menyelenggarakan gitu ya, karena proses sebelumnya mereka nggak ngikuti, tiba-tiba langsung masuk sebulan lagi misalnya katakanlah sudah pemilunya gitu ya. Jadi pasti ada perbedaan. Nah itu perdebatan lain lagi. Tapi konteks saya tadi kalau kita lihat dari video tadi, gonjang-ganjing politik terbuka dan tertutup, feeling saya mengatakan kemungkinan besar kita akan kembali ke terbuka kembali. Ya. Karena ya. Udah sistemnya dari awal sudah. Betul. Dan terbuka. Yang kedua begini, kita bayangkan kalau misalnya diputuskan oleh MK-nya tertutup, ini kegaduhan politiknya akan luar biasa. Nambah. Ya, karena 8 partai politik ya. sudah menolak, ya. Menolak untuk ke tertutup atau setuju dengan terbuka gitu ya. Artinya kalau itu tertutup nanti presiden akan pusing lagi. Ya, seperti kemarin Undang-Undang Cipta Kerja ditolak oleh MK, kemudian akhirnya bikin Perpu, kegaduhan lagi yang luar biasa. Dan saya yakin Pak Jokowi presiden juga akan melihat ini dan kemudian tidak menghendaki keributan yang tidak perlu gitu ya. Apalagi persiapan untuk presiden juga udah tinggal beberapa bulan lagi. Iya, kalau kita gitu. Mengacu pada pemilu 2019 bukan main kan. Iya. Di duelnya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tapi ternyata kondusif kembali, mereka bergabung untuk betul, demi negara ini. Betul, kan? Betul. Saya kira ini kita perlu pahami, belajar dengan kepemimpinan pemerintah sekarang ya, bahwa yang penting kita jaga jangan terjadi konflik. Nah, mungkin di akhir ini sudah mendekati akhir, closing statement daripada Mas Bonggas untuk mendapatkan seorang politikus bersih atau kepala daerah yang bersih ini bagaimana nih? Ya, jadi kalau menurut saya untuk bisa menjadi seorang politisi yang baik dan bersih, satu, mindsetnya harus benar dulu. Nawaitunya harus benar. Dia harus punya keinginan betul-betul untuk memperbaiki daerah dan masyarakatnya, itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, baru kita bicara knowledge politik. Kalau knowledge-nya di kepalanya cuma politik uang, dia itu-itu aja. Dan juga sudah terbukti, orang dengan uang sebesar apapun belum tentu bisa menang juga. Banyak kejadian kan kita dengar kiri kanan, oh dia udah keluar berapa miliar nggak terpilih berapa miliar, karena knowledge-nya nggak lengkap, gitu, nggak komprehensif, ya. Nah knowledge ini juga termasuk dia tahu yang dibutuhkan seseorang untuk bisa menjadi politisi yang baik itu seperti apa, itu masuk ke knowledge semua, gitu ya. Nah baru yang ketiga skill atau keterampilan politiknya. Ya, keterampilan politik ini misalnya kemampuan public speaking, kemampuan communication skill, kemampuan untuk meyakinkan pemilih, kemampuan untuk membranding diri dengan baik. Ini semua skill politik yang harus dilengkapi. Baru yang keempat, strategi. Nah, disinilah kita berbicara mengenai bagaimana strategi yang tepat, karena apa yang membuat berhasil di 2019, di 2024 belum tentu berhasil. Karena arenanya, settingnya udah berbeda. Konstelasi politiknya udah berbeda. Gitu. Nah ini kita harus belajar juga. Nah baru yang terakhir, action. Jangan cuma mimpi mau jadi, kemudian nunggu-nunggu, kapan gitu. Siapa yang mau ngasih dana, investor siapa, bohirnya. Gak usah, harus bekerja. Harus bekerja dengan cara yang benar, baru kemudian bisa jadi. Yang paling pokok itu adalah nawaitu dan nawaitu penting untuk sekali. Membangun apa, dia daerah, masyarakat. Daerah masing-masing, itu dulu yang penting, nawaitunya Mudah-mudahan apa yang disarankan ya, bahwa pikiran yang ada di Mas Bonggas bisa menjadi salah satu ini pemikiran baru bagi para calon kepala daerah ataupun legislator menjadi politikus yang bersih sesuai dengan topik kita. Betul. Masih adakah sih politikus yang bersih di negeri ini di 2024? Kita berharap ini bisa menjadi satu cita-cita walaupun hanya sedikit. Karena saya melihat kata Mas Bonggas, waktu sangat mepet. Mestinya mereka mungkin udah bergerak ya 2 tahun sebelumnya, tapi perlu didampingi tetap. Kalau nggak didampingi melalui
tokoh-tokoh atau political coach itu berat juga ya. Begitu ya. Saya boleh ngasih kesan apa pesan terakhir untuk anak-anak muda? Boleh, boleh. Nah, ini karena ini yang penting juga menurut saya, 60% calon pemilih anak muda. Satu, jangan pasif di dalam politik ya, kontributif di dalam politik ya, jangan jadi golput. Ya karena itu adalah kesempatan kita untuk merubah apa yang sekarang terjadi gitu ya. Jadi kita harus aktif partisipatif terhadap anak muda dan untuk politisi-politisinya jangan selalu menganggap anak muda sebagai objek. Dia harus disubjekkan, dia harus dimanusiakan. Ya jangan cuman aktif dan didekati cuman pada waktu pemilu saja. Tapi ajak mereka untuk sama-sama menghimpun, membangun daerah dan masyarakatnya sejak awal gitu. Jadi, ya. Jadi anak muda harus memiliki pemikiran, harus mendalami juga, walaupun harus tahu bahwa politik itu apa sih. Jadi jangan apatis, sehingga kita akan ke depan mendapatkan pemimpin yang kita harapkan sesuai dengan undang-undang kita bahwa membangun negeri itu tidak mudah. Betul. Makanya dibuat aturan-aturan dan banyak sekali yang terjebak karena melanggar aturan. Baik, Opiners, Mas Bongas, terima kasih. Terima kasih. Sedikit banyak apa yang kita bicarakan mudah-mudahan dapat membawa berkah bagi orang-orang yang menyaksikan opini jurnalis. Amin. Dan juga kita berharap kepada para calon-calon legislator ataupun calon kepala daerah bahwa jika melakukan hal-hal nyawa itu sudah nggak bagus, tunggulah, karena udah banyak sekali fakta-fakta mengatakan saat Anda melenceng daripada aturan atau nyawa itu nggak baik, Anda akan berakhir di pada meja hijau. Dan itu sangat buruk sekali. Mudah-mudahan di 2024 sedikit banyak kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bersih. Amin. Baik Opiners, kita berjumpa kembali pada Opini Jurnalis episode mendatang. Terima kasih. Terima kasih.